Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selalu saja kita memuji dan memuja Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita Terutama nikmat Islam dan iman <coughs> Yang dengan Islam dan iman Kita jadi mengenal siapa pencipta alam semesta ini Termasuk pencipta diri kita sendiri Dan kita jadi mengetahui apa tujuannya kita berada di muka bumi ini Mana yang harus kita kerjakan, mana yang harus kita tinggalkan, mana yang boleh kita nikmati, dan mana yang harus kita hindari, semuanya tertata rapi bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia, mereka bisa berbahagia karena kebutuhannya akan dipenuhi dari makanan, minuman, pakaian, dan apapun. Selama Allah halalkan, mereka boleh menikmati, dan mereka tinggal meninggalkan apa yang diharamkan, dan itu sangat sedikit sekali. dan puncaknya nanti akan dibalas lagi dengan nikmat abadi di surga di akhirat sana. Oleh kerana itu jadilah sosok orang yang selalu memuji dan memuja Allah, bersyukur dengan alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa sebagaimana telah Allah perintahkan kepada kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut dan tentunya kita berharap agar Allah balas sesuai dengan yang dijanjikan. Satu kali mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini akan diberikan balasan sepuluh rahmat, dan rahmat Allah meliputi pengampunan dosa, peninggian derajat, pembunuhan kebutuhan, dan solusi dari permasalahan-permasalahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran: "Fas khairat, berlumba-lumbala dalam kebaikan, dan juga kita disuruh gotong royong bersama-sama, saling dukung-mendukung, setiap ada kegiatan-kegiatan yang baik." Allah berfirman dalam surah Al-Maidah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa dan saling dukung mendukunglah kerjasamalah dalam kebaikan dan ketakwaan wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan dan jangan pernah kalian kerjasama dalam pembangkangan dan dosa-dosa duduk seperti ini demi untuk meraih pahala majlis ilmu yang merupakan majlis yang sangat mulia di muka bumi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah memiliki golongan malaikat yang khusus keliling di muka bumi mencari majlis-majlis ilmu. Kalau mereka menemukan, maka mereka saling memanggil satu sama yang lain. Akhirnya mereka memenuhi dari majlis itu sampai ke langit. Di dalam riwayat yang lain, siapa yang keluar ikhlas untuk menuntut ilmu, karena Allah subhanahu wa ta'ala maka dicatatkan baginya pahala haji lengkap. Kita semua hadir saya mengajar untuk berbagi ilmu dan Bapak Ibu hadir untuk mendengarkan ini kalau ikhlas karena Allah mendapatkan pahala haji dinaungi dengan sayap malaikat dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan sahibul bait yang coba membuat program ini juga tentu akan panen pahala kita semua oleh karena itu ini termasuk perbuatan yang sangat baik plus lagi kita sekarang sedang berada Ramadan sekaligus taklim dan kegiatan buka puasa bersama ini pahalanya sangat besar. Di bulan Ramadan kita bisa mendapatkan banyak sekali pahala. Kalau Bapak Ibu sedang mendapatkan pahala 30 hari puasanya, bisa Bapak Ibu mendapatkan ekstra pahala dengan 30 hari yang lain, 60 hari, 90 hari, 120 hari, 150 hari dan berapapun jumlah yang Bapak Ibu inginkan. Caranya jalankan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam man sha'iman kana lahu ajri sha'imin min ghani an yanqus min ajri sha'imin siapa yang membuka puasakan orang lain maka dia akan mendapatkan pahala orang yang dibuka puasakan tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang telah dibuka puasakan tersebut jadi kalau misalnya dalam undangan seperti ini datang 50 100 200 orang 300 orang atau berapapun yang diundang karena saya lihat, Masya Allah disiapin tempat cukup besar. Maka berarti kita kalau ikhlas karena Allah, selain mendapatkan pahala puasa kita, kita juga bisa mendapatkan pahala puasa orang lain. Pernah di masa Nabi SAW, Bapak Ibu sekalian, ada satu sahabat yang bertanya, setelah Nabi SAW jelaskan tentang keutamaan mendapatkan pahala orang yang berbuka, ditanyakan di kepada beliau, Ya Rasulullah, tidak semuanya orang mampu melakukan membuka puasa atau memberikan buka puasa kepada orang karena yang dibayangkan itu adalah mungkin terlalu besar biayanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya Allah akan memberikan pahala itu kepada siapapun yang memberikan buka puasa kepada orang walaupun hanya seteguk air, walaupun hanya sebutir kurma, walaupun hanya susu dicampur dengan air. Jadi ini sangat mudah sekali. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dulu di akhir-akhir Ramadan beliau ingin sekali dapat pahala orang-orang di Madinah tapi beliau tidak punya uang cukup untuk membiayai maka beliau undang orang datang kemudian menyiapkan air putih sampai azan mereka dikatakan sudah selesai buka puasanya dan mereka bubar semuanya sebenarnya bukan berarti kita tidak tidak perlu menyiapkan buka puasa yang layak justru makin bagus buka puasanya makin besar pahalanya tapi yang kita ingin beratkan perbuatan seperti ini sangat baik Mumpung di awal-awal Ramadan, bapak ibu bisa saling dukung-mendukung. Mungkin hari ini di sini buka puasa bersama, mungkin nanti di rumah siapa, buka puasa bersama, atau memberikan dukungan-dukungan suplai makanan, kurma, dan yang lainnya di masjid-masjid dan musola di sekitar kita. Banyak sekali peluang untuk meraih pahala. Banyak di antara umat Islam kita sayangkan, mereka tidak mengetahui nilai hari-hari yang sedang dilalui sekarang. Bapak ibu sekalian, kalau seandainya ada orang meninggal sekarang, orang yang sudah mati, diberi, dihidupkan kembali lalu diberikan pilihan dari 365 hari dalam satu tahun, kira-kira kalau dia diberikan kesempatan hidup satu hari saja, yang mana dia akan pilih, kata ulama pastikan mereka akan pilih satu hari dari Ramadan. Karena Ramadan ini bulan yang sangat mulia. Bulan yang sangat mulia. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan dari kalangan malaikat Jibril, Mikail dan Israfil. Jibril pemimpin para malaikat, Mikail wakilnya, Israfil sangka sangkakala. Ini para pemimpin-pemimpin atau pembesarnya malaikat. Dari sekian miliar jumlah malaikat, Allah memilih dari kalangan manusia miliaran jumlahnya. Ya, bahkan kalau dari zaman Nabi Adam mungkin sudah puluhan atau mungkin sekian banyak jumlahnya miliar ya. Itu Allah memilih para nabi-nabi dan rasul. Dan wajib kita imani 25 Nabi dan Rasul dari sekian miliar manusia. Mengerucut lagi, ada lima ulul azm, Nabi-Nabi pilihan, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Dan mengerucut lagi ke satu, satu Nabi yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allah muliakan tempat, ada Mekah sama Madinah. Dibandingkan tempat-tempat lain, solat di sana pahala yang lebih besar, ibadah di sana pahala lebih besar, Begitu juga Allah khususkan waktu Ramadhan lebih mulia daripada bulan-bulan lain. Ini bulan yang mulia. Bapak ibu sekalian Allah memang menargetkan kita di Ramadhan sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah. Ya ayu alladhina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattakun. Hai orang-orang beriman, dibuatkan untuk kalian program puasa di Ramadhan. Program-program ibadah di Ramadhan. Sebagaimana telah dibuatkan program-program ini untuk orang-orang sebelum kalian, agar kalian mencapai tingkat ketakwaan, kita sekarang sedang masuk di masa pelatihan, pelatihan peningkatan skill. Kalau mungkin di kalangan manusia SDM-nya, kalau ini skill spiritualnya, bagaimana keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah, atau kepatuhan kita pada Allah, makin meningkat seluruh dunia. Ya, kita kemanapun di muka bumi, di hari-hari sekarang kita akan temukan umat Islam akan sama. Umumnya, mereka siang hari puasa, mereka malam hari terawih, kalau kita masuk masjid mereka lumba-lumba baca Quran, pada saat buka puasa orang berumba-lumba memberikan kue, memberikan makanan, mengejar pahala. Bahkan di kota Madinah, apa ibu sekalian, saya belum pernah menemukan ada cara mengajak orang buka puasa seperti mereka. Waktu tahun 1990, awal kami menginjakkan kaki di kota Madinah, waktu itu saya masih SMA, saya awal sekali hari pertama Ramadan terkejut gitu. Saya mengajak teman-teman dulu, "Ayo kita sama-sama ke Masjid Nabawi, yuk kita buka puasa di sana." Dari kejauhan di di pelataran Masjid Nabawi dan ternyata sampai hari ini masih sama. Saya terakhir terakhir juga alhamdulillah setiap Ramadan saya bimbing umrah melalui travel yang Allah amanahkan Uhud tur ini, masih sama metodenya. Jadi uh, saya lihat waktu itu pertama kali ada orang banyak tapi mereka membelakangi masjid, Bapak Ibu sekalian. Jadi menghadap ke orang-orang yang datang. Waktu itu saya melihat mereka tuh berdiri seperti uh, berbaris dan seperti menunggu orang. Tapi jumlahnya banyak sekali. Dan kami pada saat mau lewat, kami tidak diizinkan lewat begitu saja. Saya tahu ternyata mereka ini siapa atau apa tujuannya mereka seperti itu setelah saya lewat di dekat mereka lalu saya dipegang. Karena ini semuanya laki-laki. Di, di saw perempuan juga perempuan yang lakukan. Ini laki-laki semuanya. Maka tiba-tiba saya dipeluk oleh salah satu dari mereka dan yang lain juga teman saya pada dipelukin. Lalu mereka bisikin di telinga kami, tolong ya buka puasa di tempat saya. Jadi kita dirayu supaya mau buka puasa di tempat dia agar dia dapat pahalanya. Kalau kita bilang iya, tangan kita dipegang dibawa sampai ke sufrah mereka. Sufrah itu kayak semacam plastik panjang yang dibuka. Di situ sudah ada yogurt, ada buah-buahan, ada teh, ada kopi, ada kurma segala macam lalu dia rayu kita di sini ya jangan pindah ke situ ya karena di depan itu ada juga sufrahnya orang lain saking maunya kita diraih pahala kita sampai dia bilang juga kamu udah tahu tempat saya besok ke sini lagi ya buka puasanya begitu terus mereka berebut untuk meraih pahala nah ini kenapa karena orang-orang ini faham tentang makna bulan ini sayang sekali kalau kita tidak mengetahui keutamaan bulan ini Bapak Ibu sekalian berapa banyak orang yang bersama kita Ramadan lalu sudah tidak ada sekarang Allahu alam kita ke depannya toh semuanya juga akan meninggal dunia maka mumpung ada kesempatan jangan disia-siakan. Saya ingin berbagi sebuah poin penting kalau Allah masih berikan kepada Bapak Ibu kesempatan untuk ibadah walaupun hanya berzikir satu subhanallah, walaupun hanya sedekah dengan seribu rupiah, walaupun hanya dengan sujud sekali, walaupun dengan senyum kepada seorang muslim, berbagi makanan, menjenguk orang sakit, bakti sama orang tua, sesaat saja, jangan disia-siakan karena itu sudah cukup untuk menambah timbangan amal kita hari kiamat. Pernah di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bu dan Bapak sekalian, ada dua orang bersahabat dekat dan umurnya hampir sama. Mungkin di sini juga cukup banyak mungkin yang bersahabat ya. Dia dua orang ini bersahabat dekat tapi subhanallah yang satu meninggal mati syahid di medan perang. Kemudian sepekan setelah itu meninggal temannya yang yang sahabatnya ini tapi bukan mati syahid, bukan di medan perang. Mati di atas ranjang, mati biasa ajalnya datang. Waktu Nabi Muhammad SAW di jenazah yang kedua, yang bukan mati syahid, Nabi SAW bertanya kepada orang-orang yang ikut solat di situ. Kira-kira menurut kalian bagaimana kedudukannya orang ini? Maka orang-orang yang hadir di situ mengatakan semoga saja dia bisa mencapai dan meraih derajat temannya yang mati syahid pekan lalu. Karena di mata para sahabat orang yang mati syahid lebih tinggi derajatnya. Maka kata Nabi SAW, demi, demi zat yang jiwaku dalam genggamai, maksudnya demi Allah, sesungguhnya orang yang baru kita sholatin ini, lebih tinggi derajatnya dari temannya yang meninggal pekan lalu mati syahid, jaraknya antara langit sama bumi. Karena dia sempat beribadah seminggu yang temannya mati syahid tidak sempat lakukan. Apa maksudnya? Setiap ada kesempatan beribadah jangan disia-siakan. Apalagi bulan Ramadan, ini luar biasa. Nabi SAW kalau setiap tiba Ramadhan menjelaskan kepada para sahabat Qad atakum syahrul Ramadhan syahrul mubarak telah datang kepada kalian bulan Ramadhan bulan yang penuh dengan keberkahan semuanya berkah waktu terasa berkah panjang makanan terasa cukup minuman terasa cukup keimanan terasa maksimal ya. jadi kita mau mengejarkan perintah kita mau meninggalkan larangan keberkahan luar biasa Iftaradallahu alaikum Allah telah perintahkan kalian untuk berpuasa di situ Semua yang sudah balik muslim Dari suku manapun di muka bumi wajib untuk puasa Dia cuma bisa meninggalkan kalau punya udhur syari'i saja Seperti wanita haid Orang musafir Orang yang sakit tapi diganti di hari lain Kecuali juga orang yang pikun Yang sudah tidak bisa lagi puasa Atau orang yang punya penyakit kronis Tidak mungkin puasa ini diganti dengan fidyah tetapi ini adalah kewajiban. Lalu kata Nabi SAW, Fihi tuftahu abwabul jannah. Di dalam bulan Ramadan itu dibuka semua pintu surga. Ini iklan resmi Bapak Ibu sekalian dari Allah SWT setiap tahunnya. Dan saya sebagai penyambung lidah tanda kutip sini, sebagai seorang da'i menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Iklan resmi dari satu Ramadan kemarin sampai akhir Ramadan nanti, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan semua pintu surga dibuka. Maksudnya dibuka pendaftaran masuk dalam surga. Ini saatnya sekarang kita daftar. Kalau ada satu perusahaan Bapak Ibu sekalian yang membuka pendaftaran untuk melamar kerja di situ dari tanggal 1 Januari sampai 31 Januari, siapapun yang pergi mengantar surat lamaran di waktu itu, persentase diterimanya menjadi pegawai sangat besar. karena dia datang di waktu yang sudah dibuka peluang. Beda dengan orang yang datang di bulan Februari, di bulan Maret yang memang tidak masuk dalam iklan penerimaan pegawai. Maka Ramadan seperti itu, lagi dibuka peluang untuk masuk ke dalam surga. Apa yang Bapak Ibu sekarang lihat umat Islam lakukan secara umum, siang hari puasa, mereka coba membaca Al-Qur'an, mereka berzikir, mereka sedekah. Terus mereka menjaga diri dari yang diharamkan oleh agama takut puasanya batal. Ini memang perbuatan ahli surga. Oleh karena itu sekarang satu bulan kita lagi dilatih, digodok untuk terbiasa menjadi ahli surga. Kemudian kata Nabi S.A.W. Wafihi abu jahim. Dan di bulan Ramadan ditutup semua pintu neraka. Ya. Dalam riwayat lain, la yuftah tidak ada dibuka satu pintu pun. Bisa bermakna, Bapak Ibu sekalian, di dalam dikuatkan kalau dihubungkan dengan hadis yang lain, sesungguhnya Allah Azza wa Jal, Allah yang maha mulia dan maha tinggi, memiliki hamba-hamba yang dihapus nama mereka dari api neraka. Dan itu di bulan Ramadhan, dan itu terjadi di setiap malam dari malam-malam Ramadhan. Maksudnya dihapus, Bapak Ibu sekalian, kita ini sekarang, Punya tempat di surga, punya tempat di neraka. Kita punya tempat di dua-duanya. Kalau seseorang meninggal dalam kondisi beriman, dia akan masuk di tempatnya yang di surga, tempat nerakanya enggak dipakai. Kalau dia meninggal dalam keadaan fasik, banyak dosanya, ditimbangan amal dosanya lebih berat daripada amal solehnya, maka dia akan dimasukkan ke nerakanya dulu sampai dosanya bersih, baru masuk ke surganya. Kalau dia orang kafir, orang fasik dia akan masuk dalam sampai meninggal begitu dia akan masuk ke neraka dan tidak akan pakai tempatnya di surga. Jadi di Ramadan ini dibuka iklan resmi siapa yang mau dihapus namanya dari api neraka, nggak ada lagi tempatnya di neraka ini saatnya. Kalau bapak ibu mengerti itu sangat bagus, tapi kalau tidak saya jelaskan sekarang. Setiap malam bu dan bapak sekalian di solat witir di masjid haram Mekkah dan masjid Nabawi Madinah Termasuk masjid Aqsa di Palestina Mereka di sholat witir itu dikunutnya Umumnya pasti baca Allahumma a'tiq riqabana Wa riqaba aba'ina wa ummahatina minan nar Ya Allah selamatkanlah Hapuslah diri kami ya oh, Ayah kami dan ibu kami dari api neraka Jadi bulan Ramadhan terjadi Tidak terjadi di bulan-bulan lain ya, Di bulan lain mungkin bisa saja orang diselamatkan dari api neraka Tapi kalau Ramadhan setiap malam dibuka bagi yang mau dengan cara memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi SAW, alaihi wasallam wa fihi tughl wa fihi wa fihi Dan di bulan Ramadan semua syaitan-syaitan dibelenggu. Syaitan ini yang biasa menyesatkan manusia Bapak Ibu sekalian itu dibelenggu. Makna belenggu tangannya dirantai, lehernya dirantai, kakinya dirantai. Dia tidak bisa menggoda kita. Dalam hadis yang lain tidak bisa menggoda manusia seleluasa menggoda di luar Ramadan. Berarti masih menggoda, tapi tidak sekuat di luar Ramadan. Ini peluang besar. Ya, sosok syaitan yang suka menyesatkan kita agar kita terjerumus dalam dosa itu sudah dibelenggu sehingga dia sangat lemah dalam godaannya. Berarti kita sangat baik dan tepat untuk memperbaiki diri dan membenahi diri. Kalau kita rasionalkan, kita dengan syaitan itu sedang ada di garis star untuk lomba lari, maka syaitannya atau rival kita ini sedang dibelenggu, diikat. Ibu dan bapak jalan saja sudah tetap menang. Karena dia lagi diikat. Oleh karena itu bulan Ramadan ini, kalau saya sering bahasakan di ceramah supaya mudah difahami, pasti Ba Idul Fitri nanti, semoga Allah panjangkan umur kita sampai ke sana dan diberikan Ramadan-Ramadan yang banyak ke depan insya Allah. Semuanya dengan kesempurnaan amal soleh dan iman. Maka berarti kita jaraknya dengan musuh kita satu bulan Bapak Ibu sekalian. Sayangnya banyak orang begitu tiba Idul Fitri, lisannya bilang Alhamdulillah. Bukan Alhamdulillah kerana siap menjalankan ya, pelatihan, ilmu pelatihan Ramadhan. Tetapi mereka mengatakan Alhamdulillah seakan-akan kena lepas dari belenggu ibadah. Ya, penjara ibadah. Alhamdulillah tidak lagi puasa, tidak lagi solat malam, tidak lagi baca Quran, tidak lagi tutup aurat. Ya, saya sudah boleh buat dosa, Ini seperti orang yang sudah sampai di garis tar, tinggal beberapa langkah saja dia masuk ke surga, syaitan sudah jauh satu bulan jaraknya, tapi dia menunggu di garis star, syaitannya datang mendekat kemudian menguasai dia kembali. Ini sangat sayang sekali. Lalu kata Nabi SAW penutupan hadisnya, Fihi laylatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya ada malam lebih baik daripada seribu bulan. Tidak asing malam Lailatul Qadar. malam kemuliaan namanya. Tapi malam ini hanya ada di Ramadhan. Dan kata Nabi SAW, Taharraw Laylatul Qadr fi Ashur Awakhir min Ramadhan. Kejar Laylatul Qadr itu di malam-malam ganjil, di 10 terakhir Ramadhan. Malam 21, malam 23, 25, 27, 29. Tapi teman-teman sekalian, saudara ku si Iman, yang Allah nanti kasih taufiknya, Allah kasih kemudahan dia. untuk bisa mengamalkan dan mendapatkan Lailatul Qadar itu orang yang dari sekarang di awal-awal Ramadan sudah merindukan, sudah berusaha. Bukan orang yang nanti aja deh malam 27 saya anggap itu Lailatul Qadar baru saya ibadah. Ya, mungkin Allah tidak akan berikan kepada dia. Tapi Allah berikan kepada orang yang betul-betul berusaha dan niat ingin mendapatkan itu. Karena ini tidak main-main. Hanya mulai dari Maghrib sampai azan subuh ibadah apapun yang Bapak Ibu lakukan kalau pas Lailatul Qadar maka dilipat gandakan menjadi 1.000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Ini nggak main-main. Bapak Ibu bilang Subhanallah pas Lailatul Qadar pahalanya sama dengan mengucapkan Subhanallah 1.000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Sedekah 1.000 rupiah sama dengan sedekah 1.000 bulan. Baca Quran, jenguk orang sakit, bakti orang tua, buka puasain orang, sholat dan segala macam hal itu dilipat gandakan seribu bulan. Ini gak main-main. Oleh karena itu saya sarankan, ini selalu saya sampaikan di pengajian, bagi bapak ibu yang butuh baju lebaran, segala macam dari sekarang. Jangan sepuluh terakhir Ramadan, justru sibuk di mall dan di pasar. Itu malam-malam i'tikaf, mengikat diri di masjid. Ya. Bagaimana kita ibadah mengejar Lailatul Qadar, bukan di jalan, bukan di pasar gitu. Semua dipersiapkan dari sekarang kalau perlu sebelum Ramadan harusnya, gitu kan. Karena kata Nabi SAW di penutupan hadis tadi, Man haruma khairaha fakat harum. Siapa yang terharamkan dari kebaikannya Ramadhan, maka dia telah terharamkan dari semua kebaikan. Kalau Ramadhan aja kita enggak jadi baik, dia lebih dekat kepada Allah, lalu kapan dia mau dekat sama Allah? Kapan dia mau baik? Kalau Ramadhan dia enggak taubat dan memperbaiki dirinya, lalu kapan dia akan taubat? Toh, waktu akan terus berjalan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, hati-hati sekali. jaga baik-baik hari-hari kita, detik-detik kita di Ramadhan. Apa yang Bapak Ibu kerjakan ini dengan berpuasa misalnya, itu pahalanya besar sekali. Ya, Asal Bapak Ibu ikutin syaratnya, yaitu karena keimanan dan juga mengharapkan pahalanya. Karena kata Nabi SAW, <coughs> Man sama imanan lahu ma min zambi. Siapa yang berpuasa Ramadhan karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan puasa yang Bapak Ibu lakukan ini adalah ibadah yang paling besar pahalanya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ya Kullu amali Adam yudha'af. Semua amal ibadahnya ada Adam akan dilipat gandakan al-hasanatu asyri amthaliha. Setiap satu pahala dilipat gandakan sepuluh kali lipat. Ila di'fin sampai 700 kali lipat. tergantung kadar keikhlasan dia. Qala Allah Ta'ala, Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman, Allah Azza Jal berfirman, illa fa fa'innahu li wa ana ajzibihi. Kecuali puasa, dia milikku dan aku akan balas secara langsung. Yadau syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia meninggalkan makanan dan minumnya, juga syahwatnya, karena aku, kata Allah. لصائم فرحتان orang yang puasa akan dapat dua kegembiraan farhatun inda fitri kegembiraan pada saat buka puasa kayak sebentar kita mau buka puasa setelah sekian jam kita haus kering tenggorokan kemudian kita minum yang sejuk yang dingin misalnya kita lapar kita makan yang enak yang halal maka itu kegembiraan pada saat kita buka puasa kegembiraan pertama kegembiraan yang kedua wa farhatun inda liqa'i rabbi dan kegembiraan pada saat bertemu dengan Tuhannya. Wala atyabu min rihil misk. Dan ketahuilah sesungguhnya bau mulutnya orang yang puasa di sisi Allah di hari kiamat nanti lebih wangi daripada bau kasturi. Orang yang sering puasa, mulutnya nanti akan mengeluarkan wangi yang lebih wangi dari kasturi. Puasa juga ini, Bapak-Ibu sekalian yang sedang kita kerjakan, perisai dari api neraka. Sebagaimana sabda Nabi SAW, وَصَوْمُ جُنَّةِ Puasa itu adalah perisai. Dalam riwayat, كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ minal الْكِتَالِ Seperti perisai salah seorang dari darah kalian di medan perang. Ya, kita lihat di masa dulu orang kalau berperang ada ada besi bulat atau kotak, dia jadikan perisai menangkis serangan musuh. Nah puasa seperti itu fungsinya. Salah satu fungsinya, dia akan menapis atau mena menangkis api neraka dari kita atau menjauhkan kita dari api neraka. Juga teman-teman sekalian yang perlu digarisbawahi tentang masalah puasa itu sendiri. Orang yang puasa ini akan mendapatkan satu kem istana di surga nanti. Pintu gerbangnya namanya Rayyan. Namanya Rayyan. Orang yang masuk hanya orang yang puasa. Begitu masuk ke dalam nanti akan ada istana-istana yang sangat mewah. masing-masing akan diberikan kepada kepada dia dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sabda Nabi SAW, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan." Di surga itu ada pintu khusus gerbang yang bagus yang mewah namanya Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-saimuna so yaumal qiyamah. Orang-orang yang puasa akan masuk di situ nanti pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada yang masuk selain mereka. Fa idza dakhalu ugliqa falam yadkhul minhu ahad. Kalau mereka sudah masuk, maka akan ditutup dan tidak ada lagi orang yang boleh masuk ke sana. Dalam riwayat itu riwayat yang Sahih, riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat At-Tirmidzi dikatakan dakhalahu lam yadhma abada, sampai masuk dalam surga itu dari pintu rayyan tidak akan pernah dahaga selamanya. Dalam riwayat lain faidah akhiruhum oglik, kalau datang atau masuk orang yang terakhir dari orang yang suka puasa, maka akan ditutup pintu itu. Mendakhala syarib. Siapa yang begitu masuk akan disambut dengan minuman yang nyaman. Wa man syariba lam abada. Dan yang minum dari air yang ada di pintu rayyan itu, mereka tidak akan pernah haus selamanya. Mereka tidak akan pernah haus selamanya. Dan ini poin yang luar biasa yang bisa kita dapatkan. Dalam hadis yang lain tentang keutamaan puasa juga Bapak Ibu sekalian Ini puasa wajib atau puasa sunnah, tapi dalam hadis Hasan Sahih diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabarani kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "As Siamu wal Quranu yashfaaniil Abdiyau mal Kiamah". Puasa dan Al Quran akan memberikan pertolongan untuk seorang hamba pada hari kiamat nanti. Yakurus Siyam puasa akan berkata, Ay Rabbi manatuhu manaatuhu taama wa shahwa. Hai Tuhanku, sungguhnya aku telah menahan dia untuk makan dan mengikuti syahwatnya. Jadi suami istri pun tidak boleh berhubungan biologis selama puasa, kerana membatalkan puasa dia. Fasyafi'ni fihi. Maka berikanlah aku kesempatan untuk menolongnya supaya masuk surga. Wa yakulul Qur'an mana'tuhu nawma billayl. Lalu Al-Quran mengatakan, sungguhnya aku telah menahan dia untuk tidur di malam hari. Kerana membaca Al-Quran, tilawakan baik dalam salat atau di luar sholatnya. Fashafi'ni fi. Maka tolong berikan aku kesempatan untuk memberinya pertolongan. Qala fayushafa'an. فَيَ... فَيشف... Kata Nabi SAW, maka keduanya diizinkan untuk memberikan syafa'at. Di dalam hadis yang lain, Bapak Ibu sekalian riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, Man qala la ilaha illallah khutima lahu biha. Sampai mengucapkan dengan tulus, ya, la ilaha illallah maka hidupnya nanti akan ditutup dengan kalimat itu juga. Dakhala al-jannah dia pun akan masuk ke dalam surga. Wa man sama yauma ibtigaa wajhillah dan siapa yang berpuasa satu hari saja wajib atau sunnah Ramadan kita full satu bulan. Siapa yang puasa satu hari saja karena Allah ikhlas karena Allah khutimalahu biha Allah akan tutup hidupnya nanti dengan pahala puasa itu dakhalal jannah dia akan masuk ke dalam surga. Wa man bi bi khutima bi Dan siapa yang bersedekah dengan satu sedekah ya karena Allah maka akan ditutup hidupnya dengan itu dan dia akan masuk ke dalam surga. Kemudian dalam lafaz lain di waid al asbahani lafaznya ya Hudzaifah Kata Nabi SAW kepada sahabat yang bernama Hudhaifa. Wahai Hudhaifa. Man khutimalahu bisyamin yaumin. Siapa yang sempat ditutup hidupnya nanti meninggal dengan puasa satu hari saja. Yuridu bihi wajah Allah. Azza wa jal, Dia mengharapkan wajah Allah yang maha tinggi dan maha mulia. Adkhalahullahul jannah. Dia pasti akan masuk ke dalam surga. Puasa ini kata Nabi SAW juga kepada seorang sahabat. Ya, alaika, maaf. Abu Umama berkata kepada seorang tabi'in, "Qultu ma Abu Umama berkata, "Qultu ya Rasulullah, saya berkata Wahyu utusan Allah, murni bi amal, perintahkan aku agar mengerjakan satu amal yang aku bisa banyak panen pahala, bisa bersin dosa-dosa." Qala alaika alayka saum. Kata Nabi SAW, puasa, ya. Fa innahu la idla lahu karena tidak ada saingannya. Tidak ada saingannya. Bapak ibu puasa ini sekarang ikhlaskan karena Allah. Kalau bapak ibu puasa ikhlas karena Allah satu harinya saja. Perhatikan dalam hadis Sahih yang diriwayatkan oleh Tabarani kata Nabi Sosanam Mansama Yawman fi sabillillah. Siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah, maksudnya karena Allah dia mengerjakannya. Buaidat minhun naru masira tami amin akan dijauhkan api neraka darinya sejarak seratus tahun. Seratus tahun ini keutamaan yang luar biasa yang bisa didapatkan juga dari orang yang sedang berpuasa. Begitu juga teman-teman sekalian, ya, dalam hadis yang lain, hadis riwayat At-Tabarani dan ini hadis Hasan di ghairihi, kata Nabi SAW, alaihi "Man sama yawman fi sabilillah, siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah, ja'alallahu baina wa baina nari khandaqan kama baina samai wal ard." Allah akan jadikan antara dia sama neraka sebuah parit, sebuah parit atau lembah yang besar antara dia sama neraka seperti jaraknya antara langit dan bumi. Jadi artinya dia akan selamat dari api neraka. Itu luar biasa yang bisa didapatkan. Nah kita perlu teman-teman sekalian juga menambah selain puasa dengan sholat malam, ya, tarawih yang kita tahu itu itu terjemahannya atau artinya santai, Bapak Ibu sekalian. Kenapa dikatakan santai karena kita bisa kerjakan salat malam setelah salat ba'diyah isya langsung. Selain Ramadan kita kerjakan bukan di waktu itu. Makanya tarawih, kiam Ramadan, qiyamul lail, tahajjud sama. Ini sama. Ya. Jadi ibu dan bapak kalau kerjakan tarawih berarti sama sudah tahajud. Cuma bedanya di Ramadan Allah ingin kita lebih mudah mengerjakannya, makanya dianjurkan dikerjakan setelah sholat Ba'diyah Isya. Sekarang saya berapa hari, berapa hari ini berjalan, kita selesai setengah sembilan maksimal sudah selesai setelah Isya. Ya. Ada mungkin yang paling lambat mungkin sampai jam sembilan malam, tapi sudah dapat pahalanya sholat malam. Ya. Dan kata Nabi SAW, Man qama ramadana imanan wahtisaba ufiralahu ma takadda min zambi. Siapa yang mendirikan malam Ramadhan ya, karena mengharapkan pahala dan juga karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, maka akan dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Bapak ibu yang berhalangan tidak bisa ke masjid, boleh sholat di rumah. Yang penting jangan sia-siakan. Ya, ini kesempatan emas. Karena selain Ramadan, kita kerjakan tahajudnya di akhir malam. Ya, kita istirahat dulu, mungkin 2-3 jam sebelum subuh. Ya. Walaupun sebenarnya sekarang kita lagi di training sama Allah. Umumnya saya tanya jemaah saya, Bapak Ibu kalau bangun sahur berapa lama sebelum subuh? Jawabannya satu jam ya, sebelum subuh, 45 menit sebelum subuh. Nah kita dilatih dalam satu bulan terbiasa supaya kita sahur. Dan kata Nabi SAW, Tasahru fa inna fi sahuri Makan sahur kalian. Karena dia pada sahur itu ada keberkahan. Sebenarnya sadar tidak sadar Bapak Ibu sekalian, kita sedang ya dibiasakan bangun di waktu tahajud. Itu waktu tahajud tuh. Sahur itu waktu tahajud. Itu waktu mustajab doa. Nah kita dilatih di Ramadan. Cuman Allah mudahkan buat kita kita nggak disuruh tahajudnya di situ. Kita di, bukan kita di, dimajukan di Ramadan di awal malam. Nah itulah tarawih. Dan kalau bisa sholat berjamaah di masjid itu sangat bagus. Ya ibu-ibu juga sama. Karena kata Nabi SAW, siapa yang sholat malam Ramadan itu, maksudnya tarawihnya bersama imam sampai imamnya bubar, maka dicatat baginya dia telah mendirikan sholat semalam suntuk. Seperti bapak ibu tidak tidur sama sekali. Salam, sholat lagi begitu terus. Itu kan berat. Tapi bisa kita dapatkan dengan cara sholat berjamaah bersama imam. Ya. Bersama imam sampai imamnya selesai atau bubar. Baik, kita perlu ingatkan, Bapak Ibu sekalian, mungkin sekaligus uh, kita tutup, mungkin materi kita dengan ini, yaitu pentingnya kita perhatikan hal-hal yang bisa membatalkan puasa atau minimal mengurangi pahalanya. Ya, minimal mengurangi pahalanya. Kalau membatalkan itu, ya, kalau suami istri, hubungan biologis di siang hari Ramadan, dan ini perlu diketahui, ya. Kalau ada yang melakukannya maka puasanya batal, dia wajib taubat nasuha plus dia harus kena kafarah, denda. Dia kena denda. Dendahnya apa? Kalau dia bisa bebasin budak, bebasin budak. Tapi di masa kita sekarang tidak ada perbudakan. Kemudian yang kedua kalau tidak ada budak tadi maka dia berpuasa dua bulan berturut-turut. Ini juga kalau masih berat maka dia memberikan makan 60 orang miskin. Jadi harus faham hukumnya. Ya. Kalau malam hari Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Uhillal lakum uhillal lakum lailatul siyami rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum Pada malam hari kata Allah Ramadan, aku menghalalkan kalian untuk menggauli istri kalian, mereka pakaian kalian dan kalian adalah pakaian buat mereka. Jadi biologis boleh dari mulai maghrib sampai subuh. Setelah itu tidak boleh lagi sampai terbenam matahari selama puasa. Yang kedua makan dan minum secara sengaja. Ya. Ini mungkin sudah kita tahu. Kalau ada yang lupa tidak sengaja, maka kata Nabi SAW, Man akila man akala aw syariba wa huwa sa'im fal yutim fa innama atu'amahu Allah wa saqah. Siapa yang makan dan minum sementara dia puasa dan dia lupa, ya, dia bukan bukan sengaja, maka dia lanjutkan puasanya. Karena sungguhnya Allah yang telah memberikan makan dan minum kepada dia. Kalau dia tidak sengaja, dia lupa, Maka boleh lanjutkan puasanya. Kemudian juga ya yang bisa sampai pada tingkat ya membatalkan puasa ini kalau dirutinkan perbuatan ini ya yaitu seseorang berdusta, seseorang berdusta pada saat lagi puasa karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menlamyadak amalabihi siapa yang tidak meninggalkan dusta dan perbuatan dusta itu sendiri lillahi hajatun fi ta'amahu wa Allah tidak butuh untuk menilai lapar dan hausnya. Nah ini bisa sia-sia puasanya. Kayak judulan kita Ramadan yang sia-sia bagi orang yang tidak tahu masalah ini. Hilang pahalanya, batal puasanya misalnya, ya. Jadi kalau dia bohong, maka bisa batal puasanya. Sama tadi hubungan biologis batalin puasa itu kalau suami istri apalagi kalau berzina. Itu akan jauh lebih besar dosa-dosa yang didapatkan gitu ya. Dalam riwayat lain, man lam yada qawla zuri wal jahla wal amala bihi. Siapa yang tidak meninggalkan dusta dan juga perbuatan bodoh, pelanggaran-pelanggaran agama dan juga rutin mengerjakannya dalam riwayat An-Nasai, maka Allah tidak ada hajat untuk menilai lapar dan hausnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir dan ini dikatakan Hasan di Ghairi oleh Syekh Al-Bani, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Barang tidak meninggalkan ucapan kotor dan dusta kalau tadi dusta sudah kita tahu bohong ucapan kotor ini seperti mencaci maki kata-kata kotor keluar dari mulutnya maka tidak ada hajat bagi Allah menilai lapar dan hausnya dia sama saja batal puasanya tidak ada yang bisa dia dapat pahalanya gitu ya. Lalu bagaimana kalau seandainya ada yang ajak saya bertengkar, ada yang ajak saya ribut, sabar Bapak Ibu sekalian. Sabar, jangan dilayani. Bahkan sunnah Nabi SAW kita jawab mengatakan saya sedang puasa, saya sedang puasa. Dalam sebuah hadis yang hasan diriwayatkan oleh sebenarnya hadis ini hadis suhi diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya tapi Syekh menghasankannya. Kata Nabi SAW, ya. Qala Allah Azza wa Jal Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman dalam hadis qudsi kullu amal ibnu Adam lahu illa siyam. Semua amal ibadah anak Adam miliknya atau sudah ditentukan kadar pahalanya kecuali puasa fa innahu li wa ana ajzi bihi. Itu milikku kata Allah aku akan balas langsung. Kemudian dikatakan wasyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Fa idza kana yaumi sawmi ahadikum fala yarfuz. Maka kalau kalian sedang puasa jangan dia rafas. Rafath itu mengucapkan kata-kata sayang, cinta, rindu, ya diikuti apa, apa, apalagi kalau diikuti dengan syahwat kepada selain pasangan halalnya. Ya, kalau bahasa kita sekarang pacaran tidak boleh, kecuali suami istri. Kalau suami istri masih boleh sayang sayangan segala macam, bahkan boleh cumbuan tapi tidak boleh biologis. Biologis sampai batal. Ya, tapi kalau orang-orang yang tidak halal itu jelas tidak boleh. ya, yarfus, Jangan dia berkelahi, Ya, jangan dia berkelahi di sini. in sabahu ahadun ini Kalau ada yang ajak dia bertengkar ribut, maka jangan dia layani kata Nabi. Tinggal dia mengatakan saya sedang puasa, saya sedang puasa. Kemudian Nabi saw juga mengingatkan kita dalam hadis yang sahih riwayat Ibn Khuzaimah minal akli wassyurb. Sebenarnya puasa itu bukan hanya sekedar meninggalkan makan dan minum. Inna masyamu minal lagwi war Tapi puasa yang sebenarnya adalah harusnya seseorang itu menjauhi perbuatan yang sia-sia, ya, dosa dan ucapan yang kotor. Fa'in sa fa'in sa baka ahadun aujahila alaik fakul inni saim inni saim. Kalau ada yang sengaja mencaci maki dirimu atau menjahilimu, mengajakmu bertengkar, mengajakmu ribut, ya. Maka cukup jawab, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Maksudnya aku sedang ikut program puasa, aku tidak mau ikut-ikutan. Berarti ini memang peningkatan skill spiritual yang luar biasa, karena selain kita sibuk dengan ibadah, kita juga dilarang banyak hal yang memang buruk, caci maki, ya berkelahi dan segala macam. Dalam riwayat Ibn Khuzaimah, Nabi saw bersabda, لا تسبا وأنت Jangan kamu mencaci maki sementara kamu sedang puasa. Fa in sabaka ahadun faqul inni Sebaliknya kalau ada yang mengajak kamu bertengkar atau mencaci makimu, katakan aku sedang puasa. Wa in kunta qaiman fajlis. Kalau kau sedang duduk, kalau kau sedang berdiri duduklah supaya emosimu tidak ter, tidak 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 terlampiaskan kepada orang yang sedang mengajak bertengkar. Kemudian teman-teman sekalian, Nabi SAW mengingatkan dengan sabda beliau yang luar biasa, kalau ada tetap orang bohong, ada tetap orang bercaci maki, ada tetap orang menggiba, mengadu domba, ya kemudian pacaran tadi atau memukul dosa-dosa besar, maka ini Nabi SAW sudah ingatkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "Rubba sha'imin laisa minas min siyami Berapa banyak orang-orang yang dia tidak dapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar. wa rubba qaimin laisa lahu min qiyami illa sahar dan berapa banyak orang yang bergadang maaf orang yang mendirikan malam ya tapi tidak dapat kecuali begadangnya saja kenapa karena diisi dengan dosa-dosa dan pelanggaran dalam riwayat lain dengan sanad hasan sohi itu disebutkan rubba saimin hadhu min siyamihil ju'i wal atash Berapa banyak orang yang puasa yang dia dapatkan hanya lapar dan haus saja. sahar. Dan berapa banyak orang yang mendirikan malam, sholat malam tarawih atau sholat tahajudnya, tapi tidak mendapatkan kecuali begadang saja. Kenapa? Karena diisi dengan dosa-dosa di situ. Diisi dengan dosa-dosa. Tidak meninggalkan perbuatan dosa. Jadi dia rugi sekali. Termasuk harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian, perbanyak pahala kita dengan amal-amal yang lain yang dikhususkan di Ramadan seperti umroh ya umroh ini dianjurkan dikerjakan sepanjang tahun tetapi kalau bapak ibu tidak punya kemampuan kecuali umroh satu kali seumur hidup atau satu kali setahun coba pilih Ramadan karena Ramadan ini punya kekhususan sendiri kata Nabi SAW umroh tu fi Ramadan ta'dilu ta hujjatam ma'i Umroh di bulan Ramadhan sama pahalanya dengan haji bersamaku. Jadi biaya biaya umroh, waktu yang dihabiskan waktu umroh sekitar lima, mungkin empat lima jam. Ramadhan mungkin bisa sampai lima enam jam selesai umrohnya. Tapi pahalanya adalah pahala haji. Plus bersama Nabi Wasallam. Haji saya sudah besar pahalanya. Kalau bersama Nabi lebih besar lagi pahalanya. Jadi haji itu kita tahu dari tanggal 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Enam hari. Tapi kita bisa dapatkan hanya dengan melaksanakan ibadah umroh di Ramadhan. Dan saya tetap sarankan bagi Bapak Ibu yang Allah berikan rezeki lebih, selalu ya sedekah buat orang tua kita yang sudah meninggal, kakak kita yang sudah meninggal, dan termasuk sedekah yang juga bagus adalah membadalkan mereka umroh atau haji. Serahkan kepada teman-teman travel yang ada badalnya, atau kalau ada kenalan kerabat yang tinggal di Mekah atau di Saudi, mereka bisa laksanakan di sana. Kalau kami biasanya kami titipkan ke teman-teman mahasiswa, dibayarkan ke teman, teman mahasiswa, tinggal kasih namanya, kemudian dikerjakan ibadah umroh. Nah, umroh Ramadan untuk orang tua kita yang sudah meninggal, dapat pahala haji. Kita niatkan juga kita ingin bakti sama orang tua. Sudah dapat pahala sedekah, dapat pahala umroh Ramadan, dapat juga pahala bakti sama orang tua, besar sekali pahalanya. Bahkan kalau perlu, buatkan program haji. Ya, tahunan setiap tahun hajikan orang tua kita yang sudah meninggal. Begitu juga Bapak Ibu sekalian dengan sedekah. Secara umum di Ramadan sedekah yang Bapak Ibu keluarkan adalah sedekah yang paling afdol. Kalau mau sedekah yang paling besar pahalanya ya di Ramadan ini. Apa saja bentuknya? Mau kasih sembako, mau kasih buka puasa orang, mau beli baju, apalah, bayarin listriknya pesantren, masjid, apa saja ya yang kita sedekahkan Kata Nabi SAW, afdalu sadaqatu sadaqatu fi Ramadhan. Sedekah yang paling afdal yang dikeluarkan di bulan Ramadhan. Dan Nabi SAW dermawan sekali. Tapi beliau lebih dermawan lagi di Ramadhan. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis bahwasanya kanan Nabi SAW ajwadun nas. Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan, suka sekali berbagi. Wa kana ajwadu mayakunu fi Ramadhan. Dan yang paling uh, dermawan lagi Nabi itu di bulan Ramadhan. Di bulan Ramadan. Jadi memang lebih banyak bersedekah. Juga perbanyak membaca Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Bagi anda yang belum bisa baca dengan benar, saatnya sekarang belajar untuk benar. Tahsinnya, mempelajari huruf hijaiyah dengan lafad lafat yang benar. Panggil guru, ustazah, kalau ibu-ibu sekalian, bapak, bapak panggil ustaznya, atau siapa guru ngaji bisa datang ke rumah, atau online. Belajar, ini saatnya. Al-Quran, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Imam Syafi rahimahullah membaca Al-Quran dan menghatamnya di Ramadan 60 kali Bapak Ibu sekalian. 60 kali. Berarti satu hari dua kali khatam Al-Quran. Itu luar biasa. Kalau Bapak Ibu mau saya berbagi beberapa tips yang mudah untuk khatam Al-Quran, Bapak Ibu pakai baca dalam sholatnya. Ya. Fatwa Syekh Utsaimin rahimahullah waktu ditanya, boleh nggak sholat malam atau sholat sambil pegang Al-Quran? baca saya misalnya, misalnya, ibu dan bapak sholat tahajud atau sholat duha ya sholat salat sunnah pegang Quran kalau kita pegang handphone ada aplikasi Al Quran boleh enggak boleh mengatakan boleh karena dasarnya sholat itu disyariatkan di dalamnya untuk baca Al Quran berarti kan kita misalnya bapak ibu sholat duha empat rakaat satu rakaat bapak ibu baca lima ayat misalnya berarti kan empat rakaat sudah baca dua puluh ayat kan begitu belum sholat qobliyah, sholat ba'diyah dan seterusnya ini banyak sekali sholat udu Kan bisa kita baca Selain daripada itu juga bisa dilongin habis sholat wajib ya Kita baca beberapa ayat Al-Quran Ini saatnya memang kita baca Al-Quran Sebagian salafus salim menutup dagangan mereka di bulan Ramadan hanya untuk membaca Al-Quran Ada sebagian mereka menutup ta'limnya bahkan Dan mereka fokus untuk membaca Al-Quran Ya Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, adalah jangan lupa nanti mempersiapkan zakat fitrahnya. Zakat fitrah dikeluarkan dari makanan pokok kita. Makanan pokok kita. Ya, misalnya kalau kita di Indonesia ini beras, misalnya ya. Dan setahu saya, MUI juga sudah mengeluarkan fatwa itu kalau tidak salah dua setengah kilo beras atau tiga setengah liter per orang. Jadi berapa jumlah keluarga kita di rumah, termasuk pembantu, kalau punya pembantu di rumah, punya supir itu juga dikeluarkan. zakat fitrah buat mereka. Ya. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis Hasan diriwayatkan Ibn Abu Dawud dan Ibn Majah. Ya, maaf, ab, Ibn Abbas berkata radhiyallahu anhu ma farad Rasulullah SAW sarqat al fitri tuhuratun di saimi min al lagwi wal rafati wa tuqmatun di Rasulullah SAW telah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebagai pensucian orang yang melalui puasa Ramadan selama sebulan penuh dari hal yang sia-sia, dari tutur kata yang keliru, dan juga sekaligus untuk memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Paman adha kubla solat ifahiyah zakat makbula. Siapa yang keluarkan sebelum pelaksanaan solat Idul Fitri, maka dia adalah zakat yang diterima. Paman adha ba'da solat ifahiyah sodakatun min sodaka. Dan siapa yang keluarkan setelah solat Id, berarti dia dihitung seperti sedekah umumnya. Berikan beras yang biasa kita makan di rumah. Kualitasnya harusnya sama, tinggal dikali dua setengah kilo kali sekian jumlah anggota keluarga kita. Nah ini tujuannya nanti di akhir Ramadan untuk mensucikan diri kita. Juga saya pesankan, Bapak Ibu sekalian, jangan dianggap Ramadan adalah beban, ini adalah bulan yang mulia, bulan yang nyaman, yang untuk kita beribadah, justru di masa kita sekarang ini sudah banyak program-program orang yang mau diet dengan berpuasa, Sekian belas jam, Allah sudah buatkan kita program ini tinggal bisa kita kontrol diri kita. Jangan jadikan buka puasa dan sahur ajang balas dendam karena sudah sekian jam tidak makan dan minum. Mubazir dibuang makanan. Kadang-kadang dia hanya karena matanya melihat warna-warni makanan maka semuanya mau dimakan. Nanti dibuang. Kita buka puasa dapat pahala tapi dosa karena mubazirnya. Jangan lupa sunnah Nabi SAW makan dan minum dengan tangan kanan. Baca bismillah. Dan suaranya dikeluarkan, dan setelah itu mulai berbuka puasa. Bapak ibu sekalian, dengan sunnah Nabi SAW, dikatakan dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi SAW berbuka puasa dengan kurma muda atau kurma basah. Kalau tidak ada, baru beliau makan kurma secara umum. Kalau tidak ada, baru beliau menegukkan air. Jadi, usahakan awal yang masuk di mulut kita kurma, walaupun sedikit, bapak ibu gigit, mungkin kalau belum terbiasa. ditelan dulu, kemudian minum air. Ya. Setelah baca bismillah tadi tentunya dan tangan kanan, lalu kalau sudah minum, dahaga sudah mulai, leher kita sudah tersentuh dengan cairan, sudah masuk kurma tadi di mulut kita, baru baca zahabat zama' ya, telah hilang dahaga ini, wabtallatil uruq, telah basah semua urat-urat saraf, wa thabatal ajru insyaAllah. Ya, dan sudah tercatat pahala insyaAllah. Sama juga dengan sahur ya. Sahur itu bukan ajang untuk makan yang banyak sebenarnya justru kesempatan kita menurunkan berat badan diet sehat ya karena kata Nabi saw sebaik-baik makanan seorang muslim di saat buka puasa dan sahur adalah kurma Nabi nggak bilang daging nggak bilang roti dan segala macam bukan tidak boleh tapi Nabi memberikan mengatakan sebaik-baik makanan seorang muslim di saat buka puasa dan sahur adalah kurma ada penelitian oleh uh, salah satu dokter di Mesir Uh, beliau punya channel YouTube juga, tapi dalam bahasa Arab. Beliau pernah mengangkat salah satu hikmah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan siapa yang makan tujuh butir kurma ajwa di pagi hari, maka uh, dia akan selamat dari segala jenis racun dan sihir. Ini selain di bulan Ramadhan ya, kita dianjurkan makan kurma ajwa tujuh butir di pagi hari. Kalau lagi puasa, pada saat buka puasa dan pada saat sahur usahakan ada kurmahnya, gitu ya. Maka beliau mengatakan ada penelitian diadakan di beberapa universitas termasuk di Oxford dan yang lainnya itu kenapa apa apa kandungan kurma dan sekira-kira seberapa besar kadar energinya di situ. Ternyata betul-betul surveinya luar biasa secara ini terbukti satu butir kurma itu sudah bisa memenuhi 7% dari kebutuhan nutrisi hari kita. Berarti kalau kita makan 7 butir kurma saja sudah 49% ya artinya kita makan sebenarnya kurma Bapak Ibu sekalian 10 butir, 12 butir walaupun dicicil dari buka puasa sampai mungkin habis terawih itu sudah cukup untuk semua energi yang kita butuhkan dalam seharian. Jadi Ramadan adalah bulan yang mulia, jangan disia-siakan dari sisi ibadah, sekaligus juga dari sisi duniawi kita untuk menjaga kesehatan dan seterusnya. Ini kesempatan baik untuk kita menjaga kesehatan kita ya karena biasanya justru uh, gemukan dan berlebihan dalam uh, berat badan ini memang bermasalah sebagaimana sudah kita ketahui Allah alam.